Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam teduh dan keheningan kita datang ke hadirat Tuhan. Bersama seluruh umat di rumah masing-masing, kami menyatukan hati, mengarahkan diri dalam kerendahan di hadapannya dan memuji dan beribadah kepada Dia. Saat ini marilah kita bersekutu bersama saudara-saudara seiman kita yang jauh maupun dekat, agar kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini. Hari ini, Rabu 28 Oktober 2020. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Nyonya Claudia G. Ndolu Isliko STH. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Jemaat bersaat teduh secara pribadi. Jemaat kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 18, bait 1 dan 4, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak melimpahkan kuasa roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerahmu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekuatan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga atau kami yang sedang sendiri untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dari awal hingga selesai ibadah ini, kiranya jadi di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap dalam keadaan berdiri, kita membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai dengan 5 yang dibacakan secara berbalasan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Kita bernyanyi dari PKJ 7 bait 1 dan 2.
serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha Baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon pimpinan dari Roh Kudus, kita berdoa. Malam ini Tuhan, di tengah ibadah kami, kami rindu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh bagi jalan kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami maksud daripada firman-Mu. Dan mampukan kami juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan juga hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-16. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melakukan traveling atau perjalanan ke suatu tempat merupakan suatu kegiatan yang menarik untuk dilakukan. Karena di dalam perjalanan itu ada banyak hal yang dapat kita temui. Ada berbagai pengalaman yang bisa kita dapati. Ada berbagai pemandangan yang indah yang bisa kita lihat.
ada berbagai tipe orang yang bisa kita temui. Juga ada berbagai jenis jalan yang kita lewati. Tidak selamanya dalam perjalanan itu kita melewati jalan yang mulus. Kadang-kadang kita melewati jalan yang berbatu, becek, dan sempit. Ketika kita berada di jalan yang mulus, kita cenderung akan menikmati perjalanan itu. Dengan tenang, dengan senang hati, kita bisa menikmati pemandangan yang ada di sekeliling kita. Ngobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi ketika kita melewati jalan yang jelek, jalan yang sulit, jalan yang berbatu-batu, fokus kita akan berubah. Kita tidak lagi bisa menikmati pemandangan yang ada di sekeliling kita. Kita tidak lagi bisa ngobrol dengan santai, tetapi kita akan mulai memperhatikan jalan itu dengan seksama. Dan kemudian kita mulai berharap supaya jalan itu segera berakhir dan kita kembali masuk ke jalan yang mulus. Demikian juga dengan perjalanan kehidupan manusia. Tidak selamanya kita berada dalam situasi yang enak dan menyenangkan dalam hidup ini. Kadang-kadang kita pun berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Suka dan duka menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Jika boleh memilih, orang lebih memilih untuk bisa selalu hidup dalam keadaan suka. Jika boleh memilih, orang akan lebih memilih untuk di sepanjang kehidupannya dia berada dalam keadaan bahagia, senang, selalu berada di jalan yang mulus, dan menolak keadaan yang susah. Menolak untuk berada di jalan yang jelek, jalan yang berliku, jalan yang terjal. Orang kalau boleh memilih, orang akan lebih memilih untuk selalu dalam keadaan suka dibanding dalam keadaan duka. Bahkan kalau bisa, keadaan duka itu tidak pernah ada di dalam kehidupan kita. Sayangnya Bapak Ibu, kita tidak bisa memilih. Suka dan duka kehidupan harus kita lewati. Dan semua itu memberikan warnanya sendiri dalam kehidupan kita. Situasi suka akan menimbulkan rasa bahagia, menimbulkan rasa sukacita, dan juga menimbulkan rasa syukur. Semua itu akan memberikan rasa manis dalam kehidupan kita. Sebaliknya, keadaan susah atau sulit akan menimbulkan rasa kecewa, sedih, sakit hati, marah, putus asa, dendam, dan lain-lain. Yang mana semua ini menimbulkan rasa pahit dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen yang pada mereka surat Ibrani ini ditujukan, nampaknya sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup mereka. Mereka banyak mengalami pergumulan yang berat dalam hidup mereka sejak mereka memutuskan untuk menjadi Kristen. Mereka dipermalukan, mereka dihina di depan umum, mereka diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan sebagai orang-orang hukuman, harta benda mereka dirampas. Dan mungkin masih banyak lagi kejadian-kejadian buruk yang mereka alami di dalam kehidupan mereka oleh karena keputusan yang mereka ambil untuk menjadi orang Kristen. Situasi ini
Situasi yang berat ini membuat sebagian dari mereka kemudian memilih untuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam situasi seperti inilah, penulis kitab Ibrani menuliskan surat kepada mereka untuk menyampaikan pengajaran firman Tuhan dan untuk menguatkan mereka agar mereka boleh terus bertahan di dalam situasi yang sulit. Dalam pembacaan kita tadi, kita melihat bahwa penulis kitab ini menasehati beberapa hal kepada mereka. Nasehat itu dimulai dengan meminta untuk menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Hal ini mengingatkan mereka akan kesiapan untuk mengambil bagian dalam perlombaan iman dan bersiap untuk menghadapi berbagai tantangan. Iman, kesabaran, keberanian, serta ketetapan hati yang kudus akan membuat mereka melangkah lebih mantap dan juga untuk terus berjuang dengan cara yang benar. Berikutnya, mereka juga dinasehati untuk berusaha hidup damai dengan semua orang tanpa kecuali. Diperlakukan dengan tidak adil, dibenci, dihina, bahkan ditindas oleh orang lain, tidak dapat menjadi alasan bagi orang Kristen untuk membenci sesamanya. Situasi yang sulit, diperlakukan dengan cara yang tidak benar oleh orang lain, tidak dapat menjadi alasan bagi orang Kristen untuk hidup dalam permusuhan. Dalam situasi apapun dan kepada siapapun juga, orang Kristen harus berusaha untuk hidup dalam damai dan mewujudkan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Itulah yang diinginkan dan dicontohkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika dia berada di atas kayu salib, dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Penerima surat Ibrani juga dinasehati untuk hidup kudus, hidup sesuai firman Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini berarti bahwa dalam segala situasi hidup, termasuk dalam situasi pergumulan, situasi sulit, orang Kristen harus tetap menjaga hubungan antara mereka dengan orang lain, hubungan antar sesama manusia, dan juga menjaga hubungan antara mereka dengan Tuhan. Hal ini kembali ditekankan di ayat 15 dan ayat 16. Mereka dinasehati untuk saling menjaga dan menolong sesama saudara seiman, agar tidak ada seorang pun yang menjauhkan diri dari lingkungan kasih karunia Tuhan. Dalam situasi sulit, dan bahkan justru di dalam situasi yang sulit, orang Kristen dituntut untuk saling memperhatikan dan saling menopang, saling menolong sesama saudara seiman. Justru dalam situasi-situasi yang sulit, hal ini harus lebih diperhatikan,
Hal ini harus lebih diwujud nyatakan di dalam kehidupan sesama saudara seiman. Tujuannya adalah agar supaya semua tetap kuat dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan juga untuk menjaga keutuhan persekutuan orang percaya. Situasi sulit bukan alasan bagi orang Kristen untuk dapat bersikap egois. Kemudian dalam ayat yang ke-16 kembali diingatkan untuk menjaga kekudusan hidup. Situasi hidup yang sulit bukan alasan untuk memuaskan keinginan hati sendiri. Sama seperti yang dilakukan oleh Esau. Dalam situasi sulit menurut dia ketika dia merasa lapar, kemudian dia dengan mudah menjual hak kesulungan demi semangkuk kacang merah. Dia melakukan itu untuk memuaskan keinginan dirinya. Dan hal ini dipandang sebagai sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nasihat ini juga ditujukan bagi kita orang-orang Kristen saat ini. Kita pun mengalami situasi suka dan susah dalam hidup kita. Maka kita pun dinasehati oleh penulis kitab Ibrani agar kita selalu siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita. Kuat dalam iman, sabar, serta memiliki ketetapan hati yang kudus. Semua itu akan memantapkan langkah kita, walau dalam situasi sulit sekalipun. Kita juga dinasehati agar dalam situasi apapun, kita harus berusaha untuk hidup damai dengan sesama, siapapun dia. Kita dinasehati agar dalam situasi sulit pun, kita harus tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita dinasehati agar dalam situasi yang sulit, seperti yang kita sedang alami saat ini. Di saat pandemi yang terus berlangsung dan entah kapan akan selesai. Ada banyak kesulitan hidup dihadapi. Masalah ekonomi, masalah keamanan, masalah kesehatan membuat kehidupan menjadi lebih sulit. Pada saat seperti ini, kita diingatkan untuk saling memperhatikan, saling menopang, saling menolong antar saudara seiman. Situasi sulit sangat menggoda kita untuk menjadi egois, memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kita akan merasa dan berpikir saya saja kurang, bagaimana saya menolong orang lain. Saya saja sulit, saya saja harus memikirkan keadaan saya, untuk apa saya memikirkan orang lain. Masing-masing dengan hidupnya. Tetapi malam ini kita diingatkan bahwa situasi yang sulit tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk hanya memikirkan diri kita sendiri. Justru di dalam situasi yang sulit, kita harus dapat saling memperhatikan, saling menopang, saling menolong antar saudara seiman. Semuanya dengan satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan.
Tujuannya adalah supaya semua kita dalam keadaan baik, semua kita dalam keadaan kuat dalam iman, dan persekutuan kita tetap utuh. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita dan lewat persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua ini mungkin tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi semua ini juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Semua ini sangat mungkin dan sangat bisa untuk dilakukan. Persoalannya bukan pada bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Ketika kita berpikir bahwa itu sulit dan seolah-olah tidak mungkin untuk dilakukan, maka percayalah, Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukannya. Malam hari ini kita kembali diingatkan, mari kita hidup dalam persekutuan yang kuat, dalam segala situasi dalam hidup kita, terutama dalam masa-masa yang sulit. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersama-sama akan meresponi pemberitaan firman dan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 434, bait pertama dan bait yang keempat. Kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Yang memikul sengsaramu, Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk menaikkan syafaat kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena malam hari ini kami masih dapat beribadah bersama-sama, bersama dengan keluarga kami, tapi juga bersama dengan semua saudara seiman kami dari gereja GPIB Karis. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Walaupun dalam situasi yang sulit, walaupun kami tidak dapat bertemu satu sama lain secara tatap muka, tapi kami masih dapat tetap beribadah bersama-sama. Sungguh ini merupakan anugerah bagi kami ya Tuhan. Sungguh ini merupakan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, ingatkanlah kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan tahu kemampuan kami sebagai manusia amat sangat terbatas.
Karena itu biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami, mengingatkan kami untuk mewujudnyatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kami boleh saling memperhatikan satu sama lain. Kami boleh saling menolong, kami boleh saling menopang. Dan biarlah ya Tuhan, kami selalu berusaha untuk hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Dan biarlah Tuhan menolong kami juga agar kami dapat tetap menjaga kekudusan hidup kami. Sehingga apapun situasi yang sedang kami hadapi ya Tuhan, dan bahkan terutama dalam situasi sulit, kami semakin dikuatkan. Karena kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan yang juga mengirimkan saudara-saudara seiman buat kami untuk saling menopang, untuk saling menolong dan saling menguatkan. Roh Kudus tolong kami untuk melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu agar pandemi COVID-19 ini boleh segera dapat teratasi. Ada vaksin-vaksin yang sudah mulai ditemukan, sudah mulai dikerjakan. Tuhan Yesus tolong, berikan hikmat kepada para peneliti dan kepada para ahli, agar mereka semua dapat melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya, dapat melakukan tugas mereka dengan bertanggung jawab dan dengan teliti, sehingga pada waktunya vaksin-vaksin itu dapat berguna bagi kami di Indonesia, bahkan seluruh dunia ini, untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan tolong pemerintah kami ya Tuhan, berikan hikmat, jaga, lindungi dan berkati mereka. Berikan takut akan Tuhan supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik dan benar dalam kebenaran Tuhan. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil terutama dalam situasi sulit ini adalah keputusan yang bijaksana yang sesuai dengan keputusan Tuhan. Lindungi mereka semua dan keluarga mereka, jauhkan mereka dari semua yang jahat. Para medis, orang-orang yang berjuang di garda depan untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan jaga, lindungi dan berkati mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, dan bagi kami rakyat Indonesia, tolong Tuhan supaya kami dapat menahan diri dari sikap egois, sikap mau menang sendiri. Biarlah kami dapat sungguh-sungguh mendukung pemerintah kami dalam berbagai program, dalam berbagai keputusan yang mereka ambil. Dan biarlah dengan demikian damai sejahtera Allah dapat terwujud dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu. Biarlah di tengah pandemi ini gereja-Mu terus bersinar bagi sekeliling. Justru biarlah di dalam masa-masa sulit seperti ini gereja dapat menjadi saluran kasih dan berkat bagi orang-orang di sekeliling. Dan Tuhan kuatkan persekutuan kami di dalam jemaat ini. Sehingga dengan persekutuan yang kuat, kami dapat terus melangkah dengan mantap untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak KMJ di dalam tugas dan pelayanannya, para presbiter, dan bahkan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Dengan porsi masing-masing, dengan talenta masing-masing yang Tuhan sudah berikan, biarlah Tuhan menolong supaya setiap kami yang terlibat dalam pelayanan dapat sungguh-sungguh dengan sukacita, dengan semangat dan dengan bertanggung jawab melakukan tugas pelayanan kami. Dan biarlah semua jemaat juga dapat terus mendukung pelayanan yang dilakukan, baik dengan perbuatan nyata maupun lewat dukungan doa. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang sungguh-sungguh terpuruk karena situasi yang saat ini terjadi. Tuhan Yesus tolong, kuatkan dan tolong berikan hikmat untuk dapat keluar dari situasi ini dengan baik. Dan jika Tuhan berkenan, Tuhan dapat mengutus kami untuk menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bagi kami yang sedang dalam keadaan sakit, terganggu kesehatan, Tuhan lawat dan Tuhan sembuhkan. Tapi mungkin juga di antara kami ada yang dalam keadaan sukacita, oleh karena berbagai hal yang dialami dalam hidup. Entah pertambahan usia, entah berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan. Biarlah Roh Kudus menyempurnakan sukacita yang ada.
dan biarlah semuanya dikembalikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jalan dan langkah hidup kami hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Dan kami mohon biarlah Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, menjaga kekudusan hidup kami dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, ampunilah kan semua dosa kami, biarlah kami layak di hadapan hadirat-Mu. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kami, Allah yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepada-Nya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 dan 15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan Aku. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 134, bait 1 dan 4. Menakjubkan benar, mengagumkan benar, Yesus Tuhanku yang mulia. Orang buta celik demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Yesus Tuhanku yang mulia, yang dirasuk lepas demikian sabdanya, Yesus Tuhanku yang mulia. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepada-Mu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami, kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin.
Silakan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari minggu pukul 7.30 WIB, dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal ibadah ritual maupun luring di sepanjang minggu berjalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita berdiri. Dan kita bersama-sama menaikkan nyanyian pengutusan dari PKJ 205 bait yang pertama dan ketiga. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Amin.
Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.